Oke, brother, ketemu lagi dengan saya Kwendra. Di video kali ini sedang saya siapin paket sound karaoke dan bisa buat pemakaian di outdoor. Kemudian juga di sini untuk item yang saya siapin di sini ada JBL Aeon 715 berukuran 15 inci aktif dari JBL ya. Sudah pernah saya review, teman-teman nanti bisa cek di video sebelumnya sudah pernah saya upload ya. Kemudian untuk subwoofer, kenapa kita nggak pakai yang JBL juga? Karena yang pertama, kalau menurut saya secara pribadi, kalau bass JBL hanya cari bass ya, mungkin dari semua brand semuanya bisa menyerupai dengan JBL ya. Jadi nggak harus JBL juga. Jadi teman-teman juga bisa custom mau merek apapun. Kalau cuma hanya bass ya, saran saya sih apa aja boleh lah ya, seperti itu. Kemudian ada satu unit Party Box 710 dari JBL juga. Nah, ini stok terakhir kita juga. Nggak tahu ya, ini nanti tahun depan masih ada masuk lagi atau enggak. Yang pasti ini sudah stok terakhir. Dan di sini ada satu unit mixer Yamaha MG16XU. Kemudian ada satu rack hardcase juga. Sebenarnya ada aksesoris seperti di LMS punyanya Wisdom, itu 2 input dan 6 output. Kemudian ada satu set mic wireless dari JBL dengan tipe VM300. Dan sekarang kita cara pemasangan aja. Dan paket ini mau dikirim ke Jambi. Nah, untuk alamat lengkapnya nanti teman-teman bisa cek di kolom komentar dan deskripsi box. Nah, untuk alamat lengkapnya langsung saya sebutin aja, di First Gym atau How Club ya. Ini Ko Sudirman yang saya tahu. Nah, terima kasih Ko Sudirman sudah belanja di toko saya jauh-jauh dari Jambi ke Surabaya terbang ya, ingin ketemu dan langsung belanja. Terima kasih banyak. Dan terbang dari Jambi ke Surabaya itu benar-benar niat banget. Thank you, Ko Sudirman ya. Untuk alamat di Jalan HMO Bafab Hal ya, samping rumah Po Chajang, Cempaka Putih, Jelutung, Jambi. Nah, teman-teman yang berada di Jambi silakan mau cek soundnya atau mau dengar suaranya, silakan ke alamat yang sudah saya ketik di bawah komentar dan deskripsi box. Nah, ini anak saya. Oke. Okay. Langsung aja kita untuk cara pemasangan dari Party Box 710 kita gabung ke subwoofer. Seandainya nggak pakai Aeon 715, pokok juga bisa dari JBL gabung ke subwoofer SRP 118 Cooper ini. Baik, sekarang kita cara pemasangan yang pertama. Oke, dari Party Box kita ambil output. Ini ada jack RCL sudah saya solder. Kita ambil outputnya ini. Nah, ini karena memang jacknya nggak masuk, karena dia menggunakan jack 3 ring sih sebenarnya ya. Jadi memang ini nggak masuk sampai ke dalam, jangan dipaksa, karena ini masih perawan. Oke, okay, ini output, kita masuk ke inputnya subwoofer. Oke, okay, subwoofer di sebelah sini. Saya masuk ke unbalance R dan L, RCA ya. Nah, ini pemakaian satu unit sub. Oke. Okay. Nah, kalau misalkan Koko mau pakai dua sub, Koko ambil jack Canon-Canon ini ya, ambil dari sini. Kita masuk ke sebelahnya sub ini. Jadi R dan L, oke. Okay. Nah, udah jadi seperti ini, udah selesai langsung bisa bunyikan. Oke, okay, cara pemasangan kedua, ini dari mixer, ini sudah saya rangkai kok. Jadi Koko tinggal ngikutin aja. Ambil dari outputnya ini. Ya, output 1-2. Kita buat speaker, oke, okay, di sini. Output 1-2 ini, oke, okay, masuk ke speaker Aeon 715. Ya, Aeon 15 masuk ke mix 1 atau channel 1. 1-2 di sini, oke. Okay. Setelah itu, untuk subwoofer ambil di 3 dan 4 kok. Ya, nah ini outputnya langsung masuk ke inputnya sub. Masuk ke R. Satunya L, R dan L, left dan right ya. Oke, habis ini langsung kita bunyikan. Oke, ini suara dari Aeon 715 gabung ke dua sub ya. Kalau misalkan di senam males bawa Aeon 715, bawa aja 710 ini dua sub. Nah, itu udah jamin suaranya oke. Sekarang kita gas suaranya. Thank you.
asap. Gila ini suaranya kenceng banget di sini sampai getar-getar semua ya untuk toko kita. Nah inilah makanya kalau sub kita variatif semua merek pasti bisa, yang penting kuat dan speknya yang tinggi pastinya suaranya seperti ini ya, jadi bassnya pasti oke lah, saya jamin. Sekarang kita hubungkan ke mic wireless ya. Oke, kalau untuk mic wireless ya, ambil dari mic shortnya ini, Akai to Akai kabelnya, ambil sini. Ini receiver penerima sinyalnya mic wireless JBL ya. Kita masukin ke input party box 710. Volumenya dimatikan dulu, jangan ada nyala. Habis itu kita masuk ke input 1. Nah, setelah ini nyalakan seperti biasa. Baik, ini suara dari mic, check 1 2 3 3 2 1. Dan ini gabung dengan subwoofer. Baik, sekarang kita nyalakan barengan juga dengan musik. Check 1 2 3. Teman-teman harus tahu ini bass boosternya yang di 710 kita nggak nyalain, karena kalau kita nyalain bassnya lebih enak lagi ya. Jadi kalau ini kan udah kebantu 2 sub, jadi nggak usah kita aktifkan bass boosternya ya. Jadi saran saya offkan aja untuk bass boosternya, suaranya ya teman-teman nilai sendiri. Hooper SRP ya sub yang paling laris juga di toko saya, untuk harganya nanti bisa cek di kolom komentar dan deskripsi box. Yang 715 dan subnya tadi kan 710 yang party box. Tes 1 2 3 3 2 1 tes.
Tes. Teta. Iya. Iya. Daun. Iya. Daun-daun. Daun. Halo. 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 Bilang. Halo. Bilang. Halo. 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 Iya. Halo. Halo. Satu. Dua. Ah, iya. Pinter. Oke. Mungkin itu saja untuk review paket sound dari Hooper X JBL ya. Untuk spesifikasi itemnya nanti akan saya cantumkan link-link setiap unitnya ini. Untuk link pembelian barang silakan kontak di nomor WA saya yang di bawah. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan komen di bawah. Akhirnya saya Koendra, thanks for watching.